Salam puisi, salam pantun untuk semua netizen dimanapun kalian berada. Sekarang saya membuat vlog yang mana saya akan membacakan pantun-pantun kelakar ala Melayu. Ini pantunnya lucu, semoga menghibur kita semuanya. Pantun kelakar terhadap istri, ini pantun suami istri. Bagaimana jala tidakkan koyak, tali pengikat kena keranting. Bagaimana kepala tidakkan botak, bini empat semuanya bunting. Bagaimana keladi tidakkan gatal, diberak semut pagi dan petang. Bagaimana gigi tidak akan tanggal, awak pencarut bini peradang. Bagaimana padi tidak akan rebah, dipijak kambing bersama badak. Bagaimana bini tidak akan marah, dia bunting awak merangkak. Ada untungnya membeli badik, dipegang saja oranglah takut. Ada untungnya berbini cantik, dipandang saja kenyanglah perut. Ada malangnya membeli badik, bila majal manfaatnya kurang. Ada malangnya berbini cantik, bila ditinggal dipanjat orang. Wah, yo. Ada untungnya membeli pasu, pecahnya tidak sulit diganti. Ada untungnya berbini bisu, marahnya tidak memaki-maki. Ada malangnya membeli pasu, bila sumbing disimpan saja. Ada malangnya berbini bisu, bila berunding tangan meraba. Lanjut. Belum duduk sudah berdiri, manakan orang dapat bicara. Belum ditengok sudah lari, manakan sempat kita bercinta. Buah cempedak jatuh berdebuk, jatuh menimpa anak buaya. Sudah sejak aku membujuk, dinda tak suka apalah daya. Palu bukan sembarang palu, palu pusaka berpalu emas. Palu pusaka berpalu